Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berjumpa kembali di channel Mbah Salim ini, yang insya Allah selalu dirahmati serta shalawat dan salam. Semoga selalu tercurah, limpahkan keharibaan baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk para saudara dimanapun berada, saya doakan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat rezeki yang banyak serta barokah kepada para saudara semuanya, dimudahkan segala urusannya, hidupnya berkecukupan, dan mendapatkan ridlo dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang saudara semua di channel Mbah Salim. Pada hari ini, alhamdulillah, saya akan memberikan bocoran luar biasa, satu amalan rahasia yang menakjubkan, yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan saudara sebuah doa yang sangat luar biasa, yaitu doa Turyani Setengah. Doa ini saya dapatkan dari kitab Mambaul Usul Hikmah, yang merupakan kitab klasik yang berisi tentang ilmu hikmah dan tasawuf. Doa ini memiliki khasiat yang sangat dahsyat, yaitu dapat meluaskan rizki, mendapatkan uang banyak, dan menjadi hidup kaya dengan mudah dan cepat. Siapa yang tidak mau hidup kaya dan berlimpah rizki? Tentu semua orang menginginkan hal itu. Namun tidak semua orang tahu bagaimana caranya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana cara mengamalkan doa Turyani Setengah ini dengan benar dan sesuai syariat. Doa Turyani Setengah ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah diucapkan. Doa ini hanya terdiri dari satu kata, yaitu birhatihin. Kata ini berasal dari bahasa Suryani, yang merupakan salah satu bahasa kuno yang digunakan oleh para nabi dan rasul. Kata ini memiliki makna yang sangat dalam dan luas, yaitu Tuhan yang maha kaya dan maha pemberi. Dengan mengucapkan kata ini, kita seolah-olah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita kekayaan dan rizki yang berlimpah dan tidak terbatas. Subhanallah, sungguh doa yang sangat indah dan mulia. Cara mengamalkan doa Mbah Salim Suryani Setengah ini adalah sebagai berikut. Pertama, niatkan dalam hati bahwa para saudara mengamalkan doa ini semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia atau hawa nafsu. Niatkan juga bahwa para saudara mengamalkan doa ini untuk kemaslahatan diri para saudara sendiri dan orang-orang yang para saudara cintai, bukan untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Kedua, bersihkan diri saudara dari segala kotoran dan najis, baik yang lahir maupun yang batin. Mandi, berwudu, dan pakailah pakaian yang bersih dan suci. Ketiga, carilah waktu yang tepat dan kondusif untuk mengamalkan doa ini. Waktu yang paling baik adalah setelah sholat duha, yaitu sholat sunnah yang dilakukan antara waktu terbit matahari hingga sebelum waktu zuhur. Sholat duha memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah dapat membuka pintu rizki dan keberkahan. Jika saudara tidak bisa mengamalkan doa ini setelah sholat duha, bisa mengamalkannya kapan saja, asalkan dalam keadaan suci dan tenang. Saudara bisa membacanya secara berurutan atau membaginya menjadi beberapa kali. Misalnya saudara bisa membacanya 33 kali setelah sholat duha, 33 kali setelah sholat zuhur, 33 kali setelah sholat ashar, dan 34 kali setelah sholat isya.
atau saudara bisa membacanya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan saudara. Yang penting, jangan sampai melewatkan satu hari pun tanpa membaca doa ini. Baca doa ini dengan penuh khusyuk, tawadhu, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa saudara. Kelima, lakukan pengamalan doa ini selama 20 hari berturut-turut tanpa putus. Jika saudara putus atau terlewat satu hari pun, harus mengulangi pengamalan dari awal lagi. Jangan sampai meremehkan atau menganggap enteng doa ini. Ingat, doa ini adalah doa yang sangat agung dan berharga, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, hargailah doa ini dengan mengamalkannya dengan serius dan istiqomah. Keenam, setelah selesai mengamalkan doa ini selama 20 hari, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada saudara. Jangan lupa untuk bersedekah dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Jangan sombong atau ujub dengan kekayaan dan rizki yang saudara dapatkan. Tetaplah rendah hati dan bersikap baik kepada semua makhluk. Jangan lupa juga untuk terus berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekayaan dan rizki saudara tidak berkurang atau hilang. Itulah cara mengamalkan doa Suryani Setengah yang dapat meluaskan rizki, mendapatkan uang banyak, dan menjadi hidup kaya dengan mudah dan cepat. Saya sendiri sudah membuktikan sendiri khasiat dan keajaiban doa ini. Dan untuk saudara dimanapun berada, bahwasanya di channel Mbah Salim ini ada riwayat unik. Ada seseorang yang lebih dulu membuktikan amalan Suryani Setengah ini, dan kejadian itu sekitar tahun 2009. Dan seseorang itu bernama Pak Hamdisyah. Beliau adalah orang yang sangat miskin dan susah. Pak Hamdisyah tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya istri, dan tidak punya anak. Pak Hamdisyah hidup sebatang kara dan serba kekurangan. Pak Hamdisyah sering ditertawakan dan diremehkan oleh orang-orang. Pak Hamdisyah merasa hidupnya tidak ada artinya dan tidak ada harapan. Namun, semua itu berubah ketika Pak Hamdisyah menemukan kitab Mambaul Usul Hikmah di sebuah pondok pesantren tua yang diajarkan oleh salah satu ustadz kesohor pada saat itu. Dan Pak Hamdisyah tertarik dengan judul kitab ini dan membacanya dengan penuh minat. Di dalam kitab ini, beliau menemukan doa Suryani Setengah yang sangat menarik perhatiannya. Beliau merasa doa ini adalah jawaban dari segala masalah dan kesulitan yang sedang dialaminya. Beliau pun berniat untuk mengamalkan doa ini dengan sungguh-sungguh. Pak Hamdisyah pun mulai mengamalkan doa ini sesuai dengan petunjuk yang ada di kitab tersebut. Beliau membaca doa ini sebanyak 133 kali setiap hari selama 20 hari. Pak Hamdisyah tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa membaca doa ini. Membaca doa ini dengan penuh khusyu, tawadhu, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Tidak lama setelah beliau mengamalkan doa ini, beliau mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Rezekinya datang, salah satunya mendapatkan pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Seiring berjalannya waktu, bisa membeli rumah, kendaraan, dan barang-barang mewah yang diinginkannya. Dan beliau juga menikah dengan wanita yang cantik dan solehah, dan dikaruniai anak-anak yang lucu dan pintar, menjadikannya orang yang kaya dan terhormat mendapatkan segala yang diimpikannya.
Dan lebih dari itu, beliau merasa hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Beliau sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepadanya. Nah, para saudara semua dimanapun berada, begitu luar biasanya amalan Suryani setengah ini dalam mengangkat derajat seseorang, tidak peduli keadaan para saudara. Sekarang lebih parah dari Pak Hamdisyah. Semua ada solusi di setiap musibah, dan semoga kisah ini dapat menjadi ikhtibar bagi sahabat semua dimanapun berada. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini, saudara juga mendapatkan pahala yang sama dari para orang-orang yang mengamalkan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah ijazah keilmuan ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.